أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صل على سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله تعالى ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Mengurusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ahli, tuan-tuan ulama, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Syukur kehadrat Allah atas limpahan dan kasih sayang rahmatnya Allah. Allah pilih pula pada malam ni solat maghrib berjemaah walaupun hujan lebat. Tapi mau duk tengok ni, siapa kurang sikit. Balik kampung ni, cerita ni. Saya cendah awal lagi. Lepas-lepas malam tu saya balik. Nah, sopa ayam buka lau tu dia langsung. Tak apalah tuan-tuan balik ziarah mak ayah. Baik, sebagai mukaddimah pada malam ni disebabkan hari tu cikgu telefon saya hajat daripada ayahanda pengerusi kita untuk mengadakan satu selawat ataupun bersempena dengan bulan yang mulia ini. Duk pergi cari-cari mai tak jumpa dah lah tarikh tu. Dia tak ada kosong. Hari Sabtu patutnya tak ada kuliah. Tapi disebabkan ada jemputan di orang sebut sungai yang ada buluh. Semua pakat blur. Sungai buluh. Sungai buluh. Tapi ala kulli hal, tuan-tuan insya-Allah sama-sama kita selawat kepada Nabi pada malam ni sebagai mukaddimah.
seronok lahirnya Rasulullah. Dia kena ada perasaan gembira tu. Maka kalau tak ada, dia kena checklist baliklah, tang mana tak kenanya aku ni. Pasal seluruh makhluk seronok dengan lahirnya Rasulullah kecuali iblis laknatullah. Dia tak seronok Nabi dilahirkan. Lain daripada dia, semua seronok dengan lahirnya Rasulullah. Jadi kita ni hak cokia ni kena lebih-lebih seronoklah dengan kelahiran Rasulullah. Kalau hari raya kita seronok sambut hari raya, beli samping baru, baju baru, satu syuk dua ada 500.5, tak masuk songkok lagi, songkok pula beli hat baldu 16 inci naik ke atas tu, nasib baik hitam. Kalau putih orang panggil chef, hitam ni boh konsang kira mahal lah. Sambut hari raya, walaupun raya di rumah tak boleh rentah masa tu, tapi bila mai kedatangan kelahiran Rasulullah, dia kena lebih seronok daripada tu. Pasal kalau tak lahir Nabi, kita tak kenal raya tu apa. Kalau tak lahir Nabi, kita pun tak kenal raya tu apa, puasa tu apa. Tapi disebabkan asbab daripada lahirnya Rasulullah, insan yang agung, maka kita kena seronok lahirnya Rasulullah. 2 tahun lepas saya dah pindah di Selangor, Sungai Buloh. Depa semelih lembu 2 ekor. Malam tu buat cabutan betuh. Orang sebut basikal, orang Kedah sebut gerek. Penuh ni, datuk susun ni. Cabutan betuh. Saya alhamdulillah lah, tak betuh malam tu. Ceramah setengah jam ya. Tak apalah kot mana pun nak sebut seronoknya. Tapi ingat tuan-tuan, ingat. Dalam masa yang sama, dia ada manusia, dia cari jalan tak bagi kita ni dekat dengan Nabi. Mulut manis. Ni tuan-tuan dok buat apa ni majlis lagu ni Nabi tak buat. Ha, dia akan main lagu tu. Kena kita pula mengaji jeluk-jeluk, saat ada, saat tak ada, saat gaut, saat darah tinggi, lagu tu lah. Bukan orang sini. Mau nak sebut kata apa, main depa ni habis. Ada baru ni ada seorang hamba Allah tu hantar main satu video kat saya. 10 selawat syirik, antaranya selawat tafrijiah, hak saya duk dendang kat tuan-tuan hari-hari setiap kali jumpa. Syirik, mudah sungguhlah depa syirik orang. Buat seolah-olah tok guru zaman dulu tak reti nahu sorah, depa saja reti. Depa cukup tak mau hak nu syirik, hak ni syirik, hak nu bin, macam-macamlah. Habis nak buat datang apa. No, dia akan main golongan lagu ni. Jadi tuan-tuan yakinlah dengan ulama kita, depa pun tak siapa depa ni ya, cerdik, no, cerdik alim insya-Allah. Tuan-tuan malam ni kita selawat sikit sebelum kita sambung pengajian yang lalu insya-Allah. Tuan-tuan ikut saya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alayna fakhr
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta shamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, seronok tuan-tuan. Dia tak sabar nak pergi bumi haramain. Hari ini mereka kata Mekah dah boleh semayang rapat dah. Mekah lah, kita tak payah lagi. Dia seronok tu lain, rindu. InsyaAllah tuan-tuan, bulan 2 saya pergi pula. Tuan-tuan hak tangi nak pergi, jom kita pergi lain. No? Kalau duit pun sampai lembaga hasil buat pondok depan rumah tu, kira teruk sangat dah tu. Nak abang tak kayanya. No? Hak tak pernah pi, jom kita pi ramai-ramai insya-Allah. Lain kali pula lah. Hak bulan 2 ni dah penuh dah. Tu pun separuh je boleh bawa. Baik tuan-tuan, no? Kita sambung hadis yang kedua, yang hujung sekali tu. Kaitu kita hurai tak dan habis. Loceng telah berbunyi. Jadi kita sambung, iaitu hadis tentang hindari sifat bakhil. Saya baca terjemahan dia sikit lagi dan kita hurai hujungnya sikit lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang Allah telah berikan harta namun dia tidak mengeluarkan zakatnya, pada hari kiamat hartanya itu akan berubah menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki dua taring melilit orang itu pada hari kiamat. Lantas ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, iaitu dengan mulutnya, seraya berkata, aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu. Kemudian baginda membaca firman Allah daripada surah Ali Imran ayat 180 yang bermaksud, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta Allah Subhanahu wa taala itu. Mana dia? Berikan kepada mereka dari kurniannya menyangka. Hadis ni dia tulis dekat tu, sat lagi kita baca ayat ni dalam surah Ali Imran. Baik. Dia tajuk poin yang besarnya nak cerita bagi orang yang bersifat bakhil. Dalam hadis ni dia nak cerita tentang akibat daripada orang yang bakhil.
Selain daripada bakhil, antara dosa besar yang dia buat adalah tidak menunaikan zakat. Ha, yang ni kena ambil peringat. Jangan hanya seronok, jangan duk rasa aku ni tak kena kot, tak kena kot, dia bukan kira kot. Pi pejabat zakat suruh depa kira tengok kena ke dak kita ni. Zakat simpanan ke, zakat apa pun, tanya depa. Takut sat lagi ni terlepas pandang. Mau duk rasa tak apa, tak apa, tak apa. Esok ni ulang ni meduk depan mata, tak ada kes lain dah. Antara puncanya tidak menunaikan zakat. Baik, itu satu. Kemudian tuan-tuan, pasal apa yang Islam ini, Allah ini menggalakkan kita ini memberi zakat? Wajib memberi bagi yang cukup nisabnya, haulnya atau seumpamanya. Kemudian Islam galakkan pula suruh sedekah. Kita dah baca dah hari tu, Allah bagi peluang, Allah tegur pula suruh segera. Allah bagi tahu pula esok ni hampa misal makan tak habis. Oh, makna kata apa? Allah galakkan sedekah, Allah galakkan infak, Allah galakkan wakaf. Pasal apa? Ha, dia lagu tu. Pasal apa? Nombor satu, pasal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang memberi. Ha, Nabi seorang yang memberi. Tidaklah kata sahabat, aku melihat akan seorang manusia yang lebih banyak memberi selain iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia kerja nak bagi ke orang, bagi 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 bagi, sehingga kan dalam satu riwayat saat duk tengah sembahyang, ketika sembahyang habis-habis apa semua habis kurang, duk tak duk habis bagi salam, Nabi bangun terus keluar start motor, calik but belah motor saya tambah. Sahabat ni heran ni, pasal apa? Duk biasa Nabi duk wirid dulu. Ha, ni cerita dia. Duk wirid apa lebih kurang. Sebab tu tuan-tuan kalau boleh habis lah dulu wirid. No? Lepas tu kita pakat-pakat sama-sama bangun mayang sunat. Tapi kalau kebah kaki nampak ke mana? No? Nak terinci nampak ke mana? Ni cerita duduk saat wirid. Bahala usah tu. Nak harap di rumah pakai tak buat dah kita. Bagi salam, baca doa, balik eh. Habis eh. Ha, jadi cerita dia peluang tu. Baik tuan-tuan sekalian, bila Nabi keluar, sahabat duk tunggu di masjid. Duk tak lama, Nabi mai pula. Sahabat heran, ya Rasulullah, kamu pasal apa? Dia kata, wat, dah aduk biasa, papah mayang ni kita wirid dulu. Habis tu, tengok kamu terus balik ni, kok-kok lah ada apa-apa hak kami tak tahu, kami nak buat. Oh, habis-habis bagi salam, tadi ni aku teringat, dekat rumah salah seorang daripada isteri aku ada sebentuk cincin. Maka aku teringat cincin tu duduk tang mana, tu yang aku cabut balik tu, ambil cincin tu bagi kepada orang yang memerlukan. Ni Nabi. Sebagian ulama mengatakan, tuan-tuan kita kena repair balik. Jangan duk tanam dalam kita punya kafalah kita, kepala lah. Jangan duk kata Nabi tu miskin. Ha, buang yang tu. Walaupun banyak dia menceritakan tentang Nabi ni dapur beras, tak berasak lama dah. Nabi ni jenis duk ikat perut, mau duk lapar selalu. Jadi cerita tu semua ustaz menunjukkan Nabi itu miskin. Jawabnya tidak. Sebagian ulama kata Nabi tak miskin. Nabi kaya. Kaya Nabi. Cuma beza kekayaan Nabi dengan kita. Kekayaan Nabi hanya singgah sebentar kepada Nabi, dan Nabi keluarkan balik. Itu beza Nabi dengan kita. Kita kaya-kaya, tapi kaya kita aja, orang tak boleh tumpang tui. Kaya-kaya kita aja, megah-megah kita aja, seronok-seronok kita aja, selesa-selesa kita aja. Orang keliling kita susah apa tu juga. Sedangkan Islam menggalakkan kita memberi. Sebab tu Nabi kata, nah, berilah sedekahlah walaupun sebutir biji kurma satu. Nabi galakkan ni, Nabi suruh. Nabi tak sebut wajib lah, makala wajib binah kita. Tapi nak sebut fadilat dia besar, Nabi kata bagilah. Makala tak ada menatang apa pun Pak Long, wey, mau ada sebutir buah kurma ni sebiji, bagilah sedekahlah, kata Nabi. Nabi balas pula kali kedua, kalau sebiji tu pun ada yang tu je, Nabi kata sebiji belah dua, hak sebelah lagi tu bagi ke orang, sedekah juga. Nabi suruh. Ha, ni kata Islam ni. Pasal apa Islam duk suruh kita infak, sedekah semua? Pasal Nabi sendiri. Nabi hak jamin syurga.
mulia Nabi, makhluk paling mulia tu pun memberi. Kalaulah sebiji kurma tak ada, nak belah sebiji kurma jadi dua pun tak ada, maka Nabi kata paling kurang cakap benda baik-baik pun sudah okey dah. Tuan-tuan nak sebut apa? Nabi sendiri pun memberi, bagi apa hak dia ada. Tak mau orang yang susah, biar dia susah tak apa. Padahal kalau kita lah nak duduk kat Nabi ni, Allah, duduk bergelut sembahyang buat apa? Dah jamin syurga dah. Maksudnya tu saya duduk tambah lah sunat-sunat tu. Nabi dah, Nabi hajak kita. Orang kata, wahai Rasulullah, duduk pulun buat apa sampai bengkak ke kaki ni, cari pasal buat apa? Nabi kata, tak bolehkah aku nak tunjuk, nak habak kata aku ni seorang yang bersyukur. Nabi, tuan-tuan, seorang yang dijamin syurga, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nak masuk syurga, Allah kata, oi Nabi lain jangan masuk lagi, bagi Nabi Muhammad dulu masuk. Selepas dia masuk, kemudian umat dia turut masuk. Selepas daripada depa, barulah umat Nabi lain dan Nabi yang lain boleh masuk ke dalam syurga. Kalau Nabi pun sampai tahap tu punya special masuk syurga, tu pun Nabi duk bersedekah. Apakah keistimewaan yang ada pada kita nak jadi seorang yang kedekut? Syurganya tak tahu dijamin ke tidak, adakah neraka duk lambai-lambai panggil singgah? Tapi pasal apa peluang di atas dunia kita abaikan? Buat tak tahu je, sedangkan Nabi ajak kita. Itu satu. Yang kedua, pasal apa Islam menggalakkan memberi? Pasal Allah sendiri memberi. Habis meta lah tu. Allah hak buat kita, dia sendiri memberi. Kalau nak hitung nikmat Allah satu-satu tak lepas pi, kata ulama. Sebab tu ada seorang satu riwayat tu, tuan-tuan, Allah masuk dalam syurga, punya bongkak, dia tanya balik, ya Allah, aku masuk syurga ni sebab apa? Allah kata, sebab rahmat aku. Boleh tak? Kalau boleh, saya nak masuk syurga ni sebab ibadat saya, bukan sebab rahmat Allah. Punya sombong. Allah kata, kalau nak hitung ibadat, ha? Minta maaf lah, keluar balik, masuk neraka. Sebab tak lepas pi ibadat kita ni. Saya dah sembang dah itu, nak kira kualiti, tak tahu hak mana kualiti. Nak kira hak mana special, tak tahu hak mana special. Bila tak ada hak special, bergelut cari peluang lagu ni. Sebab tu Allah itu memberi. Tuan-tuan, kata ulama, kalau seluruh ibadat kita campur pi campur main nak tunjuk kata syukur atas nikmat Allah, tak lepas pi walaupun sebiji mata. Saya ni ustaz, tiap malam saya bangun tahajud ustaz, saya nak balas balik segala nikmat Allah. Saya bangun malam, saya sujud tembus lantai-lantai tu tiap hari lah ustaz. Jadi agak-agak tembus dah. Dah tebus dah saya punya nikmat Allah. Tak lepas pi. Pasal dapat bangun malam sembahyang tu pun nikmat Allah. Tu pun Allah bagi bangun. Tu pun Allah bagi taufik kepada kamu. Allah bagi hidayah, tahu besar rahmatnya bangun malam. Allah bagi taufik pula untuk melakukan ibadat tersebut. Itu pun nikmat. Allah Maha memberi. Mai tang kita ada buat kedekut boleh. Ada seorang maklum duk tahan dekat bank Islam. Tolonglah cik, oi. Mohong ya ustaz, oi. Ha. Nak kira mohong saya jumpa banyak kali dah. Bukan jawapan. Ni pasal malam kita ni. Buat muka kesian lah. Tolonglah makcik nak makan ni. Kita pun tak cakap banyak lah. Bagilah dekat mana ada. Mai esok pula dia duk rembah. Amboi. Ha, jadi makna kata apa? Pergi kedai lah tu. Tang dia punya pasal lah. Tapi tang kita ni. Tuan-tuan, kalau Allah pun memberi, kalau Nabi pun memberi, ni terahat special yang habis meta orang Kedah kata, Allah, tak boleh challenge lah. Nabi, siapa tu lah. Tapi kita hak tak ada special ni, dia buat kedekut boleh. Dia buat kedekut boleh. Sebab tu tuan-tuan, Allah bagi ancaman dalam surah Ali Imran. Saya baca terjemahan dia, no? Dan jangan sesekali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya. Allah sebut,
Jangan duk kedekut noh atas kemurahan aku yang aku berikan kepada hampa, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Duk hitung gaji masuk. Alhamdulillah lehau cukup dah ni, kat 200 ribu dah ni. Ha, contohlah duk hitung dua lelaki bini. Hang lehau masuk berapa? Saya abang 300 dah. Oh, hang lebih lagi noh. Ha, lebih lagi ya. Contoh. Dia rasa okey dah. Walaupun dia tak kacau orang, dia tak mengumpat orang, jemaah pun demai, mengaji pun okey. Tapi tang harta tu dah slap. Dia dah buat simpan, duk hitung. Kena celah tu pula zakat tak bayar kau lebih kurang. Ha ni. Lebih kurang lagu tu lah. Kira dia menyangka hak dia dah buat tu okey dah. Tengok Allah kata apa lagi. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. Makna kata Allah nak jauhkan kita ni, Allah tak mau kita ada sifat bakhil. Tuan-tuan, saya bagi contoh mudah. Minta maaf lah kalau kena, saya tak tahu tuan-tuan kerja apa. Kita diatakkan buat PPV, cucuk vaksin ni. Lah ni murid-murid sekolah. Kadang-kadang sedih juga. Mainlah budak tu. Main-main doktor tanya, mana waris? Tak ada waris, saya main seorang. Seorang tak boleh lah cik oi. Kena buat waris. Mak pak saya cerai dah. Seorang tak main, tak seorang pun tak main doktor weh. Tuan-tuan sedih tu. Mak pak apa lagu tu? Selalunya hak cerai, mak ambil. Selalunya lah. Hak jarang berlaku, pak ambil. Hak ni lagi jarang berlaku. Tak ada siapa ambil. Balik pula budak tu esok main dengan cikgu. Ha, cikgu juga. Tak apalah, tu bukan tajuk kita. Cuma nak sebut apa tuan-tuan. Lah ni makin ramai. No? Tadi saya main tadi pun, kereta duduk berlamak lagi cucuk. Jadi, ramai lah hak menega tu. Ramai menega. Maaf cakap lah tuan-tuan kalau kena. Tuan-tuan, saya tak kenal. Yang saya sedihnya, dua kali dah jumpa depan saya. Satu dekat tu, nak pergi ke highway tu. Kan duk jual macam-macam tepi tu, ayak-ayak pun semua tu. Bila dah hujung-hujung, pukul 5, dia buka menega tengah hari. Pasal tengah hari orang dah harga. Jual ayak, ni cerita ayak lah ni. No? Ayak tebu, ayak nyok, ayak jagung. Macam-macam lah ayak ni. Bagus. Alhamdulillah. Bila dah hujung-hujung, pukul 5 lebih kat pukul 6, ada lebih lah sikit. Lebih kurang tinggi 2 jengkai. Tak puas jengkai. Kita dah tengok kelaku lah. Tengok kelaku. Ada orang pergi beli. Orang pergi beli, nak berapa cik? Saya nak satu cup je lah, sebab saya seorang je. Dia pun ambil buah layak. Buah langkap ni tuang. Nah. Saya nak sebut apa? Dengan ayak dalam balang tu, dua dah sejengkai lebih lagi. Dengan keadaan masa makin gelap. Tuan-tuan rasa ayak ni nak tahu mana? Nak balik simpan peti air. Pernah peti air pun pasal setiap hari menegah. Satu masa Allah tunjukkan kepada saya, sungguh apa yang kita fikir. Hanya air itu dibuangkan ke dalam longkang. Buanglah longkang. Hak ayak dah lebih kurang sejengkal lebih. Lah-lah kali buanglah longkang. Saya nak sebut apa? Allah dah bagi poin dah kat dia. Allah dah bagi jalan dah. Tu cara mudah nak sedekah. Tapi dia tak nampak. Dia tak dapat benda tu. Tu paling mudah. Makna kata kalau kawan tadi main beli, hang paling kurang bagilah dua. Hak selebih tu ikut suka dia. Dia nak sedekah. Dia punya pasal lain. Tapi tang kita ni peluang. Allah bagi. Tak. Dia nak pilih lebih baik. Biar orang lain tak minum. Biar dia rugi. Tak apa. Yang paling orang lain tak dapat peluang. Hak dia menega tu. Sanggup tuan longkang. Oh, Allah rugi. Dua kali dah di hadapan mata saya. Tak bolehkah bagi lebih sikit? No? Ustaz pandai lah. Kata korang ustaz tak menega. Jadi tuan-tuan nak setuju ke dia buang dalam longkang? Dia buat balik bagi kat jiran, ah tu bagus. Tapi nampak depan mata ni buang dalam parit. Allahu akbar, sayanglah pasal benda tu dia boleh dapat atas nama niat sedekah bagi kat orang tadi ni. Tu satu. Yang kedua ni contohlah, contoh. Hak jenis dusun banyak ni. Allah ustaz hak ni kena atas kepala ustaz. Hak dusun banyak ni. Ha ni contoh. Jangan diambil kira. Contoh. Dusun Derian, Musang King, Tupai King, Harum Manis,
macam-macam lah. Kalau sembang orang tu, oh, kemah lah. Orang tertarik lah. Dia yang soda order, kira kaya sungguh lah. Kaya, kunci manis pun ada. Okey lah tu. Nak sebut apa? Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita lalu dekat jalan, no, lalu dekat jalan, tengok orang kedah kata ceretik tepi jalan tu, buah rambutan merah menyala. Allah Ustaz, ni darah sangat. Contoh, ceretik ni sampai buah rambutan tu terterap atas jalan tu. Sampai APT berfikir nak kerat kalau ke mana ni maktah ni. Saya nak sebut apa? Sebenarnya itulah jalan mudah dia sedekah. Orang lain tanam buah durian tak naik. Orang lain tanam pokok rambutan tak naik. Tapi kita tanam kadang-kadang ping pacak tapi naik elok. Mana kata itu peluang untuk kita sedekah tapi kita tak nampak. Durian mungkin payahlah berlaku tapi rambutan tu rapat dengan jalan tu sampai merah jadi hitam punya ranum. Celah tu tak usah duk tanya, tak usah duk tanya. Assalamualaikum, hello. Waalaikumsalam. Amboi tengok muktang rapat ke bawah no. Simpan kat cucu ustaz. Oi. Oh, simpan kat cucu. Cucu balik bila? Dah tak banyak gila bulan 12 ni mau banyak mai. Cucu dan perut lagi. Tu saya tambahlah. Nak sebut kata sampai tahap tahap tu sedangkan itu peluang. Mudah tak? Perak, 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 ikat bagi. Tak tepi jalan. Siapa nak main baik? Nampak mudah tapi besar di sisi Allah. Pasal apa? Allah memberi, Nabi juga memberi, Islam galakkan kita memberi. Tuan-tuan, ini peluang kita yang kadang-kadang kita tak perasan. Sebab itu tuan-tuan, kesimpulannya pada hadis kita pada malam ini, jauhilah sifat bakhil. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit pun tak apa. Baru-baru ni kan saya ada iklan pasal wakaf band tu. Malam tu juga lah, malam tu juga tuan-tuan, saya agak sedih lah, terharu, ibu-ibu sekalian. Saya kata tuan-tuan, wakaf hak saya sebut tu lah. Habis-habis pi dekat kereta, pakcik tu mai kat saya. Sebelum tu dia suruh saya buat tahlil. Ustaz, saya berhajat buat tahlil untuk isteri saya baru meninggal. Saya pun buatlah. Kemudian baru saya sebut pasal wakaf tu. Habis-habis selesai mayang, saya pergi kat kereta. Dia mai jumpa saya. Dia walk keluar tuan-tuan secekak dah RM50. Saya tak tahu, seolah-olah macam dia tahu saya nak cakap benda tu. Dalam dia duk bagi tu tuan-tuan, ha, ibu-ibu, kalau dapat suami macam ni, jagalah makan minumnya dengan baik. Dia kata, Pak Ustaz, yang ni wakaf untuk isteri saya yang dah meninggal tu, yang Ustaz buat tahlil tadi. Dalam dia duduk surah tu, ayat mata melenang ni, mata merah menyala. Allah, tuan-tuan, sedih lah. Dia berani waklok secekak tu, dia bagi niat untuk isteri dia, bukan untuk dia. No? Payah jumpa lah, ada. Kat Bukit Jenderal ni banyak, banyak. Tama-tama hak pegang kitab pula, contoh. Nah, tak apa lah tuan-tuan, melawak je, makin jauh lagi bahaya. Baik, wallahu alam, kesimpulan kita pada hadis ini, jauhi sifat bakhil. Ni dah boleh makan kedai makan, tuan-tuan try buat sekali. Ni saya promote kepada tuan-tuan, cari salah seorang nak bayar ni, hak Pak Long ujung tu saya bayar. Jangan habaq, try buat lagu tu. Balik tu dia rasa tenang je. Nah, syarat jangan habaq, tu sudah bariyuh. Ha, bariyuh dia tak syok balik. Tak ada pahala apa. Wallahu alam. Kita sambung pada hadis yang ketiga. Tentang hadis yang ketiga. Ke-8 baru. Allahu Akbar. Hadis yang ketiga. Pada muka surat kita tak sama. No? Saya baca hadis. An Abi Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. يقول الله عز وجل إن عبدا صحت له جسمه وسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة
a'wamin la yafidu ilayya la mahrum. Bawah tu dah cerita pasal pendapat ulama. Yang tu nanti kita baca. Daripada Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu telah berkata. Sa'id Al-Qudri duk biasa dengar aja ustaz oh, tapi siapa? Tuan-tuan biasa dengar dah kisah dia, cuma kita tak tahu siapa tuan dia. Kebanyakan macam tu. Nama Sa'id Al-Qudri, nama IC dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nah, kalau tok-tok guru dok sebut Sa'id Al-Qudri, maka terlintas dalam kepala kita Sa'ad bin Malik bin Sinan. Tu nama IC dia. Dia daripada golongannya, golongan Ansar, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, dan dia wafat pada 64, ada kata 74 Hijrah. Sahabat ni tuan-tuan, antara kisahnya yang masyhur. Saya cerita ni tuan-tuan tahu dah, masyhur sangat cerita ni. Ketika mana Rasulullah suruh sahabat pergi ke satu perkampungan, Nabi kata, wahai sahabatku sekalian, haduk penyuru ni, hampa boleh tak tolong pergi Bukit Jannah? Ni saya tambahlah, kerana Nabi suruh pergi dakwah. Hampa pergi Bukit Jannah, Ustaz. Maka mereka pun pergi, 5-6 orang. Bila pergi perkampungan tu, semuanya bukan Islam. Bila nampak orang Islam, main mereka halau. Macam kita lah. Nah, kalau tablik main rumah, tutup pintu rapat. Dia dua. Yang pertama, kalau tablik main rumah, tutup pintu. Yang kedua, keling kapek. Dekat tempat tuan-tuan tak lah kot. Kalau di kampung tu keling kapek lah. Nampak bunyi mai, tutup pintu rapat. Dia hantar membayang duk berhutang apa-apa. No? Tu bukan tajuk kita. Baik tuan-tuan sekalian. Bila pi perkampungan tu, depa tahu kata ni Islam, depa halau balik. Pi balik lah. Tak usah main tempat kami, kami tak mahu dengar pasal Islam. Ni sombong ni. Maka sahabat tu pun balik. Duk fikir-fikir nak balik rumah sekejap lagi ni takkan tak ada hasil. Nabi akan tanya, malu kat Nabi ni. Maka mereka pun tuan-tuan rehat dululah. No? Dekat Bekan Kamunting tu, tu saya tambahlah. Carilah hotel bajet lebih kurang, duduk situ. Nak balik, tak berani lagi. Dan tak syok pasal tak ada hasil. Duk tak lama, ketua kampung. No? Hak mereka halau tadi ni, kena sengat menatang. Tak lega, panggil doktor tak lega, panggil tak lega, lah ada seorang, dia bagi satu idea, tak bolehkah kita try tanya hak Islam tadi ni, kok-kok mereka boleh berubatkan kita punya ketua kampung ni, pasal kalau ketua kampung kita ni mati, huru-hara juga kita pun nak minta rumah payah, tu saya tambah lah. Maka tuan-tuan mereka pun pi, bila pi-pi apa semua mereka cerita, kami nak minta tolong kat hampa ni, minta tolong apa? Kami punya ketua kampung tadi ni, dia duduk misi rumput. Aduh, saya tambah lah. Misi rumput, tiba-tiba dia pergi pijak pula ulak kapak. Ulak kapak, boh di kaki dia. Kena sengat, terak matah tu. Kami dah berubat macam-macam dah. Hantar pergi Colombia pun tak mahu juga. Ni saya tambah lah. Lepas tu lagu mana? Kok-kok lah salah seorang daripada hampa boleh berubat. Tuan-tuan tengok. Sahabat ni Nabi tak ajak pun. Ni hantara dalil bid'ah. Nabi tak ajak mereka pun. Nabi tak ajak mereka tapi mereka buat. Nabi marah tak? Sekejap lagi. Mereka kata boleh. Saya boleh buat. Kamu boleh buat? Nah, saya boleh buat. Tapi saya tak buat sajalah. Saya nak kalau upah habuan saya ni. Nak upah apa? Kambing. Upaya kok? 10 hari ya. Kalau sembuh ketua kampung kami berkata kat 10. 100 kami bagi. Oh, punya sayang ketua kampung tu. Tentang apa pergi? Buat pi. Pegang kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oh boy, nak habis ya sikit ya tu no? Dia tak baca lah macam tu.
Ustaz no sahabat tu baca lama no. Dia tu saya buat contoh. Tapi dia baca surah Fatihah. Nabi tak ajak pun. Dia sendiri baca. Tu keyakinan tuan-tuan dengan surah ayat Allah. Takdir Allah sembuh Pak Long tu. Petang tu juga sembuh macam rumput. Hak tu saya tambahlah. Satu sehat semua. Sehat-sehat kau kambing teru. Wa balik cerita kat Nabi. Nabi tanya, siapa suruh hang pi baca surah Fatihah dalam Quran? Sebab tu tuan-tuan dia kata apa? Sebab wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang menjadi penawar. Mulut yang dibaca Al-Quran, surah Fatihah pula, maka mulut ayat itu ada berkat, maka dia ludah. Sembuh, tuan-tuan. Kesimpulannya saya nak sebut apa? Yang ada buat kerja lagu tu, ada baca Fatihah pergi ludah tu, itulah Sa'ad bin Malik. Tu nama dia, Sa'id Al-Qudri. Nah, okay, memandangkan loceng telah berbunyi, kita berhenti. Saya akan cerita lagi pada episod akan datang tentang kisah nah Sa'ad bin Malik. Supaya kita belajar hadis, kita kenal juga sahabat yang meriwayatkan hadis yang baik daripada Allah. Yang kurang cantik itu kelemahan diri saya. Saya memohon 1000 kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد.